munculkan. Bener Pak? Bener Pak, ya. Sini sering Pak. Sering sekali di sini? Sering ya, anak-anak pulang ke musola gitu kadang diwedeni gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi ini mungkin warga sangat resah di sini ya Pak ya? Iya Pak. Sangat resah atau mungkin sangat terganggu akibatnya anak-anak yang seharusnya ngaji jadi enggak ngaji gitu ya. Iya, kadang lampu-lampu juga Pak sering dimatiin gitu Pak. Iya. Ini menurut informasi dengan nama siapa Bapak? Saya Kuncen Kepercayaan di sini Pak. Di sini saya bersama Bapak Kuncen. Iya Pak, betul. Bapak Kuncen siapa? Saya Bapak Gatot Pak. Bapak Gatot. Iya Pak. Ini Pak Gatot, ini memang bangunannya seperti ini ya Pak Gatot ya? Iya, ini sudah tua ini Pak, bangunan ini ya persekiraan 70-an tahunnya tuh. Berarti bangunnya tuh Pak. Kemungkinan dari zaman Belanda gitu Pak. Iya, ya? Iya. Ya, saya juga di sini terlihat sangat panas, mungkin ada sisi positifnya dari makhluk tersebut. Tapi saya coba menetralisir gimana keadaannya di sini. Mari ikuti saya. Silakan Pak. Ayo. Nampak sekali ini banyak pepohonan ini Pak ya? Iya Pak, banyak di sini Pak. Rimbunan. Nah kalau boleh tahu Bapak ini kalau sering melihat wewe tersebut, kira-kira posisinya di mana? Iya biasanya nih di atas pohon ini Pak. Ini, iya. Sikinya lagi angkung-angkung gitu Pak. Oh, gitu ya. Ya, tapi saya memang sudah biasa, jadi ya sudah aman Pak, wis bertemanan Pak. Berarti kemungkinan di sini ini bukan hanya wewe gombel, ya, banyak, ada kuntilanak juga. Warga, ada... Ya saya katanya... lihat tadi di sana ada anak kecil lagi berlari-lari itu. Iya ya, betul Pak, itu banyak. Anak kecil kalau lewat ke sini nangis kadang Pak, oh, gitu Pak. Cuman anak kecil ini ya tidak sejahil seperti ya saya bayangkan, ini juga gombel itu nampaknya ya mungkin sering menampakkan diri. Saya juga melihat ini auranya sangat positif sekali nih kalau itu. Oke, coba Pak, Gatot. Oke. Kalau bisa ya langsung aja gitu Pak ya. Ini ya nanti saya ke depan dulu untuk melihat bagaimana rumah tua ini yang katanya udah 70 tahun tidak diperpenghuni itu ya Pak ya. Coba Pak, mari ke sini ya. Ini mungkin Pak Gatot ini sumur tua ini ya. Nah, iya ini Pak, ya ini juga waktu zaman dahulunya tuh Pak, di sini tuh banyak penjajahan katanya tuh Pak. Iya. Iya, jadi kayak orang-orang pribumi sini ditembakin gitu Pak. Cemplung-cemplung di sini. Iya Pak. Iya. Ini sangat tua sekali. Airnya masih. Airnya banyak. Juga merah Pak ini di dalamnya tuh merah, jadi iya. Berarti tidak ada warga di sini ini yang sering kesini atau ngambil air, nggak ada sini. Nggak ada pada takut Pak. Pada wedi jajar uang kene Pak. Ini luar biasa kali, mengerikan ini Pak Gatot, mengerikan. Di dalamnya orang menangis menjerit mungkin karena zaman dahulu ditembak langsung dimasukin tembak. Iya, ya. Ini pribumi gitu, sini Pak. Yang ditembak. Iya, ditembakin. Oke. Gitu. Ini juga sangat tua sekali yang tadi Bapak Gatot bilang 70 tahun. Ini mungkin dari zaman Jepang gitu ya. Jepang iya. Belanda. Ini ya terlihat yang penghuni ini perempuan iya. Perempuan yang pakai baju putih. Pakai topi-topi alat Belanda. Iya. Mungkin jadi sterilnya di sini Pak Gatot. Baik, pemirsa channel YouTube Bucak Ampu 45. Saya sudah menantikan semuanya bahwa yang sangat besar positifnya yang saya tadi jelaskan peninggalan rumah tua di zaman Jepang Belanda ini, saya sudah melihat sumur tadi yang memang banyak sekali korban yang dimasukkan di situ, ditembak. Itu benar kata Pak Gatot, ini memang sesuai dari imajinasi saya. Nanti Pak Gatot, saya fokus di sini. Di sini Pak. Di sini. Ini mungkin ada benda pusaka yang tentu harus kita tarik. Mungkin karena benda pusaka ini adalah punya wewe gombel tersebut. Ini saya juga udah merinding gitu Pak. Iya, merinding. Ini kita doakan semua supaya arwah-arwah di sini tenang semua ya. Nah, kami coba wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Saya cuman bisa berbuat supaya izin Allah Subhanahu wa taala nanti kita semua warga-warga juga nanti juga tidak akan merasa ketakutan kembali. Amin. Karena
ini semua juga supaya kita ini warga nyaman, anak-anak juga kalau nanti mengaji bisa kembali mengaji ke musola, ke masjid. Ini mungkin karena warga-warga sekitar ini pada ketakutan karena memang ada kapal tersebut, dan saya juga tadi lihat ya memang rumah ini sangat tua sekali. Saya juga udah nggak tahan nih Pak. Nanti kita coba ya, kita sama-sama. Nah, di sini saya akan mencoba di sini. Ini mungkin benda pusakanya di sini. Ini benda pusakanya di sini. Ya, nanti di sini ini dibutuhkan di sini. Tadi sebenarnya rumah ini pernah dihuni oleh salah satu karyawan dari kereta api. Cuman katanya tidak bertahan lama, hanya satu minggu. Mungkin karena memang dampak dari pengaruh dari makhluk gaib tersebut, jadi akhirnya dia tidak sanggup untuk menginap di sini. Dan ini, oke, saya akan mencoba di sini karena ini benda pusakanya mungkin di sini. Saya yakin di sini. Dan nanti kita semuanya bersama-sama berdoa agar kita kembali seperti biasa, tidak ada gangguan dari makhluk. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Katok-katok pusakae. Pedak-pedak. Aduh, duduk katoknya kayak gombel, katok besar niti. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Bocah Kampung 45.